Kita sudah nyampe di wilayah SN. Widih, ada Bang Ardiansa. Buset, udah rame juga di sini ya. Eta, ini markirnya kemana kita? Ujok, dah. Wih, gila rame banget ini. Bingung masuknya nih. Ini pasti bingung masuknya ini. Gila, rame banget guys. Ini yang udah nongkrong di sini udah rame. Buset. Oke guys, setelah kita nunggu beberapa menit nih, kita mau maju lagi untuk ke dalam ya guys ya, karena tadi rombongan itu sekitar mungkin ada 1000 unit ya masuk ke dalam ya, dan ini sudah mulai lenggang nih guys nih ke dalamnya. Jadi kita ke dalam dulu, dan mohon maaf juga ini suaranya ternyata tidak terekam ya, jadi saya dubbing di sini guys ya. Di sini saya ngajak Aujang ya dengan temannya itu Denansya ke dalam. Untuk yang lainnya nanti nyusul lagi biar nggak terlalu padat di ininya guys nih. Jadi karena kita sudah booking, jadi kita masuknya itu di pintu lain daripada orang-orang yang San Mori itu guys. Jadi kita ngikutin rombongan FU yang depan kita nih, banyak nih, ada Agis di depan kita dan ada Riva juga di sana ya. Oke, ada si Raka juga ternyata. Jadi karena kita sudah booking ya, sudah koordinasi dengan ormas di sini ya. Jadi kita masuknya dengan pintu sini, dan di sini ya seperti biasa di sentulir warna ini pasti ramai ya guys ya. Oke, kita maju lagi guys. Di sini ramai dengan pengendara lain ya. Nanti kita masuk ke dalam ya, ke kiri lagi itu tempat untuk kita San Morgapnya guys ya, karena kita sudah booking juga tempatnya ya, di tempat biasa anak-anak pada nongkrong di sebelah kiri itu. Oke, ini kita sudah pintu masuk lagi ke tempat San Morgapnya guys. Wah gila, ini rame banget guys. Mantap. Parah guys, ini anjay banget ini, ngajuak pisan guys. Ini motor ganteng-ganteng udah pada diparkirin ya. Ada Haji Jiweng di sana, dan ini lagi di foto-foto nih guys. Iya, padahal saya nggak lihat ini. Oke, kita parkir di mana ya? Ramai banget guys ini, 1000 motor masuk ini guys nih. Mantap jiwa, emang user FW kompak-kompak semua nih ya. Depan kita juga ada pasukan dari JMRT. Ini kita nyari parkiran dulu guys ya. Di mana ya? Gila, FU semua ini mantap. Oke guys, kita nyari parkiran dulu ya. Oke guys, jadi saya dan Aujang memutuskan untuk parkirnya di depan banner ini guys ya, depan pamflet ini ya, supaya nggak panas juga ya kan, karena ini suara saya juga udah nggak enak gitu kan guys, lagi kurang enak badan, dan Aujang juga sama. Jadi kita parkir di sini supaya bisa terlihat juga pamfletnya gitu kan. Oke, parkir dulu guys. Oke guys, jadi ini kita sudah depan pamflet ini guys ya, dan ini sudah banyak yang berfoto-foto ya kan. Dan memang di sini lumayan, bukan lumayan lagi guys, luar biasa sekali nih antusiasme user FU ya, yang ingin hadir dengan di San Morgap ketiga ini ya kan, di Sentul Nirwana. Luar biasa sekali guys, ini hampir 1000 unit ini masuk di Sentul Nirwana. Dan ini kita lihat di depan kita ada Reza Ardiansa. Ini selaku pelaksana juga nih, panitia nih. Bagaimana bang? Oke, luar biasa katanya, hasil gabut ini, hasil gabut guys katanya. Dan ya luar biasa jadinya penyelenggaraannya, alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu guys. Dan ini kita lihat nih, ada dari Bandung nih, ada 20 Swiss pada Santo, dan di sini ada Wahid juga. Mantap, ada Mang Abeng juga di sini, masukan dari Bandung ini. Di sini ada Yudhistira Petot nih. Gimana, Mang? Pusing, Mang. Loba teuing cenah. Mantap. Emang jadi pusing guys karena terlalu banyak ya. Tapi emang luar biasa nih antusiasme user FU ya. Kita jalan lagi nih, kelihatan guys. Parkirannya ada 3 baris di sebelah sini. Mantap, ini ada Andi, Andrew, dan
ada Its Maulana juga, di sini ada Ilham, ada Mang Kavi. Nah ini dia Maulana, gimana Mang? Katanya gimana, subscriber udah nambah belum? Ketawa-tawa dia. Oke guys, selanjutnya ada pembicaraan, tapi saya lupa ini bicarain apa ya. Kayak lautan kayaknya di Haris tadi di Sentul itu ya. Oke, ini ada Andi, seleb kita ya kan. Dan ini wah, itu bisa terlihat guys, ada Red 125 juga yang datang di sini kan. Dan memang di sini seperti lautan FU guys. Ini mantap jiwa ini, dari Jakarta juga ada ini. Oke, lanjut lagi. Tiga baris ya guys ya. Oke, ini barang rombongan Raider 125 nih guys nih. Di sini ada Bapak Wendy nih. Bapak Wendy gimana tanggapannya? Wah, ramai banget ya katanya. Ramai banget ini, luar biasa acaranya, mantap guys. Dan di sini ada Om Gasni nih, Om Gasni. Ini review motornya belum jadi-jadi nih. Gimana Om tanggapannya nih ikut San Marco begini? Mantap guys katanya. Oke, di sini ada Om Profik nih, mantap nih, YouTuber dari gadget-gadget gitu ya guys ya. Ini mantap ini acaranya, wah luar biasa, ini pertama kali ikut San Morgab gini ya, nggak nyangka ini bisa sebanyak ini katanya guys, luar biasa emang antusiasmenya, mantap-mantap katanya. Oke, kita lanjut lagi, terima kasih Om Profik ya. Kita lanjut lagi ke bagian sini nih, ada motor-motornya. Wuh, mantap. Ini Raider 12, ada Satria 2 tak juga ini. Waduh, itu Satria 2 tak ikut kontes biasanya kayaknya. Nah, ini Raider 125 hedon-hedon nih guys nih. Mantap jiwa ya. Motor tua tapi terawat gitu guys. Mantap. Oke, di sini masih banyak rombongannya, dan di sini ada Mang Adi. Kumaha Mang? Padi mana Padi? Oh, Padi di sana katanya guys. Oke, kita ke dalam dulu guys ya. Nyari Padi. Oke, ini dia rombongannya. Punten aja, punten. Oke, kita kesini dulu guys. Oke, kumaha kumaha. Ah, di sini ada Ahmad MP. Oh, biasa. Untuk seluruhnya ya. Katanya nih, buat kalian yang gak ikut datang ke sini udah pastinya nyesel dah guys. Pokoknya apa tuh, pokoknya well. Oke, kita lanjut ke Padi, gimana tanggapannya dari Padi? Nah, Padi ini hari ini lagi kurang fit ya. Terima kasih buat yang udah pada datang ya, terima kasih juga. Pokoknya jangan lupa beli nih TS2M nih guys, tuh Suzuki Enthusiast ya, pego order langsung dari Padi nih. Oke guys, terima kasih Mang. Oke guys, kita lanjut lagi, di sini ada Raka. Ini ngapain Raka? Milen motor. Oke, di sini ada rombongan Mas Indra Cupu nih. Ada rombongan bengkel 065 Garage. Gimana Mas? Sehat ya? Blok aja. Iya. Gimana tanggapannya acara ini? Ayo tuh, elu lah. Seru banget ya, rame, pokoknya rame banget. Ini nyampe 2000 motor ya? Oh 1000, oke 1000. Semoga kedepannya Satria FU tetap ada lah ya, nggak hilang. Anjay. Well. Very good, very well, Satria FU well. Gak nyambung goblok. Emang gak nyambung. Gimana bapak gimana, bapak? Buat gua nih ya, San Morgab kali ini pecah sih kalau menurut gua. Hardang tapi asli panas banget. Panas iya, karena biasa NR ya kan. Terus acaranya sih seru menurut gua, ngumpul-ngumpul sharing ya kan, silaturahmi lah ibaratnya. Semoga kedepannya Satria FU itu tetap ada gitu, jangan sampai punah. Dah, sekian, thank you.
Oke, okay, thank you Om Indra, Om Arman dan Reja nih Reja. Ya jauh-jauh di Sukabumi. Apa lain? Tanggapannya itu, Mas. Tanggapannya. Semoga kedepannya ada Kopgab acara keempat lah. Ya, amin. Biar makin ramai lagi. Iluan di puncak. Iluan itu. Iluan atuh urang mah hadir wae. Di puncak. Yang pertama. Ya, puncak. Itu yang ketemu sama gua. Sama di puncak juga. Iya. Anu make. Itu lagi diwawancara itu, ngomong aja sama dia aja. Udahlah segitu aja. Yang penting silaturahim ya. Benar. Lanjut guys, ramai nih guys. Tuh. Ya. Ya, pura-pura 125 ya.